tanggal 11 Februari tahun 2024, Jamaah Majelis Taklim Dusun Japun mengadakan acara eduwisata bersama Mufetur ke Boyolali, di mana para peserta akan belajar manasik umroh bersama. Rombongan berangkat dari Dusun Japun pukul 7 pagi, sedangkan tujuan pertama yang dilewati adalah Pasar Sayur Kopeng. Ya, baiklah teman-teman, kali ini saya bersama rombongan dari Jamaah Japun berada di Pasar Sayur Kopeng. Perjalanan piknik kali ini adalah Kopeng Boyolali Solo. Nah, ini kita pertama tujuan adalah Pasar Sayur Kopeng. Di Pasar Sayur Kopeng ini, rombongan berbelanja aneka macam buah-buahan dan sayur-sayuran hasil bumi warga Kopeng yang masih segar. Selain itu, peserta juga bisa berbelanja aneka macam tanaman hias yang dijajakan oleh para pedagang di sisi utara Pasar Kopeng. Tak butuh waktu lama, peserta tur pun memborong beraneka ragam jajanan dan sayuran. Setelah puas berbelanja aneka sayuran dan buah-buahan, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju wisata religi di Boyolali. Objek wisata yang dituju adalah miniatur Masjidil Haram dan miniatur Masjid Nabawi beserta aksesoris pendukungnya. Di sini rombongan diperkenalkan tentang objek-objek miniatur yang menyerupai apa saja yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh di tanah Arab, seperti Ka'bah, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, Bukit Sofa Marwah, Terowongan Mina, Masjid Nabawi, Jumroh, dan miniatur Jabal Rahmah. Inti dari eduwisata di Boyolali ini adalah di mana para peserta belajar bersama tentang tata cara manasik haji dan umroh. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Top. Nah, ini kita Setelah selesai belajar manasik haji dan umroh, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju pasar grosir Solo. Di sini peserta tur dipersilahkan untuk berbelanja aneka keperluan busana seperti daster, mukena, jilbab, baju batik, dan aksesoris pakaian lainnya.
Tujuan terakhir dari wisata religi kali ini adalah Masjid Megah yang berada di wilayah Jebres, yaitu Masjid Raya Syekh Yazid. Di sini peserta menikmati kemegahan arsitektur masjid dengan berfoto ria sambil menunggu waktu sholat maghrib tiba. Nah, setelah sholat maghrib, seluruh peserta kembali ke bis untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Dusun Capun, Desa Paremono, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang.